Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Yang kedua adalah al-hurriyah minal jahalah. Kemerdekaan dari kebodohan. Bagaimana akal kita masih dikungkung dengan kebodohan dalam agama. Al-jahil fid-din. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menerima agama warisan nenek moyang kita seperti itu apa adanya. Tidak ada ghirah kepada kita untuk menuntut ilmu agama. Syukur alhamdulillah kakek kita beragama Islam, nenek kita beragama Islam. Mereka telah mengucapkan syahadat, tetapi jangan cukupkan agama kita karena keterbatasannya mereka menuntut ilmu. Mereka mungkin tidak bisa duduk di madrasah di perguruan tinggi Islam bermajlis bersama para guru yang ahlinya. Tetapi kita yang terlahir hari ini alhamdulillah wasilah untuk menuntut ilmu terbuka lebar dan terbuka luas. Para ulama, para cendekia yang mereka belajar dari sumur kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menimba ilmu dari kecil sampai besarnya. Kemudian mereka kembali berdakwah ke tanah air kita, bangsa kita ini, menyampaikan pokok-pokok agama. Maka kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, mari kita reguk ilmu mereka ini. Wasilah untuk itu terbuka luas. Kalau tidak bisa, kita sering bermajlis di masjid, padahal itulah keutamaan. Kita buka sarana-sarana yang tersedia hari ini, televisi kita, handphone yang kita pegang. Mari kita cari ustaz-ustaz, guru-guru agama yang betul-betul mereka itu adalah merujuk kembali kepada agama, kepada dalil yang benar dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan agama yang berasal dari akal pemikiran mereka, pendapat dia atau pendapat siapa. Tetapi yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti di hadapan Allah tidak ada hujah kita menyatakan la a'lam, saya tidak tahu. Tidak ada hujah dan tidak ada Allah, kita tidak mengetahui perkara agama ini. Karena semua informasi itu sudah menyebar ke muslimin. Untuk itu, mari kita bersemangat terus menuntut ilmu agama Allah. Duduk di majelis ilmu bersama guru-guru kita, menimba pengetahuan. Semoga inilah yang akan menerangkan kehidupan kepada kita, meluruskan jalan kita, membuka kecemerlangan jiwa dan hati kita. Karena dengan ilmu akan mengangkatkan kebodohan.